Halo semuanya. Hari ini saya akan membuka itu ya, event yang telur asin ini ya. Kenapa saya jarang sekali nyari telur ini ya, telur emas ini? Ya, hampir tidak pernah ini saya dapatkan ini saat farming ya, tiba-tiba dapat saja. Sekarang kita coba ya. Kalau dulu-dulu saya buka itu isinya yang dijual bisa dapat kron itu loh antara 100 sampai 200 ribu ya. Oke, sekarang kita coba ya 21 apakah tetap sama apa diberi keberuntungan paling enggak dapat polis ya, polis 10 biji lah kalau bisa. Oke, sekarang kita coba ya. Langsung saja ya, nggak usah basa-basi ini. Nah, kan isinya lah kan. Nah, kan. Loh, sampah semua makanya jarang sekali yang nyari ya. Wow, ini lumayan tapi butuh banyak sekali itu. Oh, polisnya cuma satu ya, satu. Ini juga lumayan ini. Nah, ini loh kan? Loh. Loh. Oh, ini esensi ini lumayan ya. Nah, kan udah habis teman-teman. Ya itulah kenapa saya jarang ya kalau ada event kemarin yang telur yang warna putih sekarang telurnya emas ah isinya sama aja sampah semua ya polisnya cuma satu biji. Nah ini sekarang coba kita buka grade B Dungeon ya, ini armor 40 sampai 60 option point tapi ini dapatnya dari quest ya, bukan dikasih apa GM ya. Coba ya kita buka ya, ini quest di piramid. Kalau kalian pengen dapatkan di lantai 2 sama lantai 3 ya. Coba kita buka ya, apakah beruntung. Oke. Sepatu katar sama tunik ya. Kita cek, kita cek. INT wish buat apa INT wish deck wish. Jadi opsinya lumayan tapi masalahnya sampah semua ya, teman-teman ya. Udah kita ndak mungkin pakai ini INT wish deck wish dijual juga nggak bakal laku. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen, jangan lupa untuk subscribe ya. Ini adalah pembuktian ya bahwa event yang selalu dikasihkan antara telur emas lah, telur angsa apa itu isinya busuk semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.